Ini punyanya Mas Agus. Nah ini gendong indek. Ya pupuk ya mangan ya. Hebat nih Mas Agus. Selamat Mas Agus. Serba bisa. Serba bisa ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan adanya pertemuan ini kita diberikan manfaat berkelimpahan rezeki dan bisa mengembangkan apa bisnis kita untuk kelanjutan dengan Mutiara Bumi. Di pagi ini kita memang apa kita kumpulkan per kecamatan yang pada intinya sudah jelas kita mau sosialisasi pupuk organik. Selama ini pupuk organik sudah disubsidi dan saat ini sudah dicabut lagi. Padahal petani kita sangat membutuhkan organik. Mungkin sudah ada yang dikirim, sudah ada yang belum. Yang sudah dikirim nanti semua pengajar tetap kita kirim. Kita minta bantuannya dan minimal kita juga apa bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi fungsinya pupuk organik itu sangat luar biasa. Ini bukan pupuk abal-abal. Ini ada pupuk boosternya. Dalam arti booster itu apa? Yang bisa mengangkat mineral-mineral dalam tanah seperti itu. Selain daripada itu, kemarin saya informasikan ini Bu Pak, kita dapat teguran dari PI. Karena apa? Karena kesalahan pengecer tidak melaporkan RNS. Nah, di sini kita ini juga terus akhirnya kita diperiksa. Nah, ini kita minta kerjasamanya sama Bapak Ibu semuanya, semua laporan itu tertib. Kita tidak menutup kemungkinan kita tetap membela pengecer ya. Soalnya apapun yang terjadi dengan pengecer itu imbasnya ke distributor. Jadi ibaratnya dari PI itu tidak mau tahu, itu pengecermu ya kamu. Jadi yang tanggung jawab ya dirimu, tidak, saya tidak mau menekan pengecer. Jadi kalau saya tidak akan menekan pengecer, cuma kita kerjasama yang baik. Win-win solution, saling menguntungkan. Jadi sekali lagi saya terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu semua dan mohon kerjasamanya ini nanti satu pengecer dikirim berapa satu red ya? Nah, satu red itu cuma sedikit loh 8 ton kok. Nah, nanti satu red itu satu red itu berapa? Jadi fungsinya itu kan kalau pupuk organik ya dengan semua juga sudah paham. Terus yang botol itu pupuk cair. Pupuk cair itu fungsinya untuk lebih banyak lagi. Misalkan gini, satu tanaman itu yang biasanya maknya sak piring wis cukup. Tapi setelah kita kasih pupuk yang cair ini, jadi semua makanan dalam tanah itu bisa diserap dengan maksimal. Otomatis kan menguatkan batang, melebarkan daun, akhirnya melebarkan buah. Jadi efeknya itu nanti kalau padi itu anaannya semakin banyak. Kalau anaan semakin banyak semuanya makan terserap semua, akhirnya hasilnya juga semakin banyak. Kalau yang pupuk cair seperti itu. Jadi itu sangat berfungsi sekali dengan adanya kuatnya batang ini akhirnya terhindar dari hama penyakit karena mereka menyerangnya kan tidak lemah, mereka sudah kuat dari dalam seperti itu. Mungkin dari saya cuman sedikit memberikan informasi biar acara segera dimulai fungsi dan maknanya. Dan sekali lagi untuk laporannya ini nanti minta tolong nih yang tertib. Masalahnya kita yang ditegur. Saat ini sudah mulai penilaian distributor itu sudah semester ketiga. Ketiga itu akhir di titik apa pemilihan distributor. Dan itu termasuk kita membina pengecer itu seperti apa.
Kalau kemarin Kang Jami itu piknik di Kemuning, itu sambil pembinaan pengecer, itu asik ya, asik banget. Nanti kapan diri? Kapan-kapan diri sakit banget. Malah tinggal distributor kok. Jadi Bapak Ibu semua ini sudah menjadi keluarga besar Mutiara Bumi dan semoga bertahan untuk tahun depan. Semoga selain laporannya deket, ada apa-apa juga deket nih dong. Jadi ya saya mohon untuk kerjasamanya nih. Kita harus baik. Dulu nomor satu Bumi ini loh. Sekarang kita nomor dua dari bawah. Iya, itu kenyataannya seperti itu. Jadi kita mesti hati-hati ini di akhir tahun ya. Besok kita sudah dicek dari pusat ya, gara-gara orang yang tidak tepat itu tadi. Kalau saya harusnya maklum Pak Bila, itu pembelaannya distributor untuk pengecer ke PI, tapi PI tidak mau tahu seperti itu. Kata deh, mungkin dari saya seperti itu dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.